menjangkau wilayah tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, bahkan Malaysia, sampai laut Cina Selatan. Cukup sangar. Hey guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Kalian teman-teman semua, apa khabar? Seperti biasa, Bang Lim doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan sihat sejahtera hendaknya di samping keluarga setiap insan yang tercinta. Dan di kesempatan ini juga, seperti biasa, Bang Lim mengucapkan jutaan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada teman-teman yang telah pun sudi support dan subscribe channel Lilia Pictures ini. Semoga teman-teman dimurahkan rezeki. Dan bagi teman-teman yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction di channel Lilia Pictures ini, sudi-sudilah kiranya untuk menekan tombol loceng dan juga subscribe. Subscribe dan juga loceng sebagai tanda support kepada Bang Lee, ya guys. Kali ini Bang Lee ingin menonton sebuah berita perkabaran yang baru juga, ya, di mana yang dikatakan perisai Trisula Nusantara yang diumumkan oleh Bapak Menhan Prabowo baru-baru ini, ada berita yang menunjukkan beberapa titik-titik dipilih sebagai pusat ataupun perletakan pertahanan yang dikatakan Trisula Nusantara itu. Jadi Bang Lee penasaran, ingin tahu bagaimanakah titik-titik penempatan pertahanan itu. Tanpa membuang masa, Bang Lee mengajak teman-teman seperti biasa, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini guys. A few moments later. Indo Magazine guys, Indo Mag. Tetangga masuk jangkauan rudal RE. Siapa itu tetangga? Malaysia kah? Mari kita lihat. Hey, hola Indo Mag, Indo Magazine. Ini berita yang rudal balistik guys. Kali ini kita masuk lagi lebih dalam mengenai perisai Trisula Nusantara bos, yang di dalamnya kemarin terdapatlah salah satu di antaranya yaitu Coastal Defense atau rudal pertahanan pantai yang disebut menggunakan rudal Brahmos dan juga Indonesia Tactical Ballistic Missile. Dan yang sangarnya di sini, misil-misil ini pun disebut mampu menjangkau wilayah-wilayah asing terdekat seperti Malaysia, Australia sampai dengan laut Cina Selatan, bos. Cukup sangar. Lantas pertanyaannya, di manakah sebenarnya rencana titik-titik penempatan rudal-rudal ini sehingga menjangkau Filipina, wilayah-wilayah asing tersebut, Australia. Setelah ini kita bahas bos, Malaysia. Dan kemudian berita kedua yang tak kalah mantap, PT Pindad lagi guys, PT Pindad Indonesia. Berita kedua, beberapa bulan terakhir ini PT Pindad sepertinya tengah ramai-ramainya dikunjungi oleh negara-negara asing, baik itu dari negara Afrika, Asia, maupun Timur Tengah bos. Setelah kemarin dikunjungi oleh delegasi dari negara-negara Emirates, kemudian ada Tanzania dan juga negara Kongo serta Malaysia. Malaysia yang terbaru datang lagi bos. Dari mana? Delegasi negara asing yang cukup jauh yang secara resmi menyambangi PT Pindad Indonesia. Pertanyaannya, negara mana lagi? Dari mana ini guys? Dan apakah Afrika mereka mau beli atau cuma belajar dan lihat-lihat doang seperti Tanzania dan Malaysia kemarin? Penasaran beritanya? Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu per satu bosku. Let's go. Tak sabar Bang Lee. Jangan lupa support Berita yang Indo pertama Magazine datang dari program kekuatan pertahanan militer Indonesia bos. Dalam paparan materi Pak Prabowo Subianto saat dialog kebangsaan di acara Sespim Lemdiklat Polri 16 Juni kemarin, ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian terkait perisai Trisula Nusantara Indonesia. Yaitu salah satu yang dipaparkan adalah pemasangan rudal balistik di titik-titik terluar wilayah NKRI dengan jangkauan mencapai 300 km. Dan jangkauan rudal ini, baik itu tactical ballistic missile ataupun coastal defense, disebut menjangkau wilayah-wilayah negara asing. Tak main-main, wilayah-wilayah asing itu pun ternyata ditampilkan secara gamblang dalam sebuah presentasi video di mana disampaikan bahwa misil-misil Indonesia ini nantinya dapat menjangkau wilayah tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, bahkan Malaysia, sampai laut Cina Selatan. Cukup sangar. Memang sangar. Dan dari guys, presentasi video itu ternyata terungkap juga rencana titik-titik penempatan misil-misil ini bos.
Yang pertama untuk Coastal Defense yang disebut menggunakan rudal Brahmos. Wow. Dari peta yang ditampilkan, Brahmos, nampak bahwa 8 unit sistem pertahanan pantai rudal Brahmos ini pun akan dipasang pada titik-titik terluar yang mayoritas berada di sebelah utara Indonesia, bos. Ini cukup yaitu jauh, yang pertama ya, mulai dari Sumatera, ada satu, bos. Oh, di Sumatera. Titik antara Pulau Bangka dan pantai utara kota Palembang. Kemudian di Kalimantan ada 3. Yaitu di bawah, di dekat Pantai Kendawangan, di atas di dekat Singkawang, dan di dekat Tarakan atau Tanjung Selor. Oke. Kemudian di Pulau Sulawesi ada 1, yaitu di dekat wilayah Ujung Manado. Kemudian di Pulau Halmahera, bagian utara Ujung, ada 1. Di Kepulauan Tanimbar, dekat Australia, ada 1. Dan di Papua ada 2, bos. Yaitu di Papua Australia. Ujung bagian selatan, di wilayah Dola. Yeah. Dan di utara, dekat wilayah Pantai Utara Koka. Nah, itu untuk Coastal Defense-nya alias rudal pertahanan pantainya, bos. Kemudian coastal, lanjut untuk Indonesia Ballistic Missile. Ternyata titik-titik penempatannya pun beda lagi, bos. Ballistic pula ya. Nah, jika kita lihat dari peta yang ditampilkan dalam presentasi video, di Pulau Sumatera, yang pertama sepertinya ada di wilayah Sumatera Utara dekat kota Medan nih, bos. Oh, di Medan. Kemudian yang kedua ada di wilayah Riau, Pekanbaru. Kemudian untuk Pulau Jawa ada 1 titik rudal balistik, bos, yaitu di wilayah Kota Jakarta. Jakarta. Kemudian di Kalimantan ada 2 titik. Ini titiknya agak kurang jelas di mana, tapi sepertinya ada di wilayah lagi. Kalimantan Barat 1 dan di Kalimantan Timur dekat Ibu Kota Baru atau IKN Nusantara 1 titik, bos. Ya itu wajib. Kemudian ada di Sulawesi ada 1 di tengah-tengah, sepertinya di wilayah Sulawesi Tengah, tapi kurang jelas, bos, titiknya di mana tuh. Oke. Okay. Kemudian di wilayah selatan Indonesia dekat Australia ada juga 1 yaitu di Pulau Tanimbar, dan terakhir di Papua ada 2, bos, yaitu di bagian utara antara Manokwari atau Kota Sorong, dan juga di tengah Papua ada 1 unit, kurang jelas ini di daerah mana, tapi sepertinya di dekat Kota Timika. Papua sehingga totalnya ada 2, pas menjadi 8 unit rudal balistik. Dan jika kita perhatikan, bos, penempatan rudal-rudal balistik Indonesia ini memang lebih agak menjorok ke dalam. Yang mungkin lebih ditujukan untuk melindungi aset-aset penting Nusantara Indonesia. Dan untuk coastal defense-nya, ya seperti namanya, sistem rudal pertahanan pantai. Sudah pasti letaknya pasti di pesisir pantai sebagai benteng pertahanan awal untuk menahan musuh jika masuk dari luar wilayah Indonesia. Di mana di sini titiknya lebih banyak dipasang di wilayah utara Indonesia. Mantap, 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 bos. 300 km, guys. Bukan dekat-dekat, guys. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah mantap. Oke, berita kedua, guys. Nama PT Pindad, selain terkenal di dalam negeri, sepertinya juga sudah sangat terkenal di luar negeri, bos. Keren. Terbukti dalam beberapa bulan ini, sudah banyak sekali kunjungan-kunjungan asing yang datang ke PT Pindad. Iya. Setelah baru-baru kemarin ada Tanzania, Malaysia, UAE, Kongo, Thailand, dan lain-lain. Oke. Ini datang lagi yang baru, bos. Dari mana itu? Dari negara asing, yaitu delegasi negara Zimbabwe. Zimbabwe. Nah, admin kutip langsung dari pindad.com. Tujuan dari kunjungan delegasi Zimbabwe luar biasa, ke PT Pindad ini adalah dalam rangka tindak lanjut pertemuan antara Zimbabwe dan Indonesia pada kegiatan Indo-Defense 2022 lalu. Dan juga mereka mau meninjau produk-produk pertahanan serta melihat langsung fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri pertahanan Indonesia, terutama PT Pindad ini, bos. Nah, dikatakan tadi tindak lanjut pertemuan sebelumnya, bos. Pertanyaannya, apakah Zimbabwe berencana untuk memborong produk PT Pindad? Admin pun kurang tahu. Namun dalam kesempatan ini, PT Pindad pun disebut telah memperkenalkan lebih dalam mengenai produk dan fasilitas produksi di PT Pindad, baik produk pertahanan maupun produk-produk industrialnya. Buatan Kemudian Pindad. Di lain pihak, alat berat, yaitu ya? Chief of Staff Logistics of Zimbabwe National Army, yaitu Mayor Jenderal H.T. Dube, mengatakan bahwa tujuan dari kunjungan kami hari ini ke PT Pindad, yaitu selain memfollow up beberapa perusahaan yang kami temui di Indo Defense tahun lalu, kami juga menambahkan ilmu dan informasi di lapangan terkait pertahanan dan keamanan, bos. General mantap, mantap, jos. Mantap. Untuk PT Pindad, mari kita doakan semoga produk PT Pindad tak cuma dilihat-lihat doang ya, bos, tapi juga menghasilkan teken kontrak pengadaan ekspor alutsista baru ke luar negeri. Mantap, insya Allah. Jadi bagaimana menurut kalian? Bisa itu, jangan bisa, ya? Komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju. Salam Indomex, Indo.
Magazine. Terima kasih Indo Magazine. So itu dia tadi guys, dua berita dalam satu. Yang pertamanya, perisai Trisula Nusantara, titik-titik penempatannya, di manakah kedudukan strategik dalam peta Indonesia ya, termasuk di Kalimantan berdekatan dengan Sabah dan Sarawak, bermula dari Medan ya, dari Sumatera membawa ke Sulawesi, ke Jawa, Jakarta sehinggalah ke Papua Nugini. Cukup-cukup mantap. Itu sememangnya menjaga pertahanan udara dan juga samudera ya. Jika terdeteksi oleh radar yang canggih dari Leonardo, apalagi radar daripada Trisula O, Trisula U, radar dari kapal-kapal frigate yang berada di samudera, di lautan sana, jika terdeteksi awal kehadiran sesuatu yang mengancam, maka rudal-rudal ataupun pertahanan ini sudah bersedia untuk diluncurkan. Wah, sampai boleh mendarat ke negara Bangli, Malaysia ya, jaraknya itu cukup keren guys. Tapi jangan guna untuk luncur ke negara Bangli, Malaysia. Kita tidak bermusuhan sama sekali, kita bersaudara ya. So guys, bagi Bangli ya, kenapa Bangli agak teruja, selalu ingin react dan selalu ingin melihat militer Indonesia? Jawapannya guys, kerana Indonesia satu-satunya negara dalam ASEAN ini yang tidak hanya membeli ataupun memurung dari negara barat alutsistanya, bahkan Indonesia membuat dan membangunkan sendiri teknologi militer dan alutsista di dalam negeri ataupun buatan tempatan. Jadi sebab itulah Bangli suka dan seronok, tumpang rasa kagum dan bangga negara jiran Indonesia mempunyai kehebatan sebegitu ya guys. Jadi seperti biasa, jika teman-teman mempunyai sebarang informasi dan maklumat yang ingin dikongsikan bersama, boleh dikongsikan di ruangan komen. Kita komen dan bahas yang baik-baik serta positif, tidak ada salahnya guys. Sampai sini dahulu video reaction untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton bersama Bang Lee. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang di channel Lilia Pictures. Teruskan support channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures. Assalamualaikum guys. Bye-bye.